Saya perlu fokus pada diri sendiri sekarang ini. Yaza. Dalam Fishing Sea World Pro Tour kita pergi ke Keremok. So kita belajar macam mana nak jadi professional kononnya dah untuk memancing. So Pak Mak dah try dua kali memancing. So of course Pak Mak menang dua-dua. So sekali menang dapat 100 point dan dapat reward lah. So ni adalah kekayaan Pak Mak, 10,000, dengan Twitter follower Pak Mak adalah RM400. So masih dalam musim pertama di Amateur League tanpa sponsor, dan ini event seterusnya yang kita nak pergi lah. Ini Standard Creek Open. So Standard Creek Open kat sini lah. So is currently leading the Amateur League Cup. Okay, so let's go the mancing base. So ini a base, mancing base time night. Oh yo, okay, 20 minit. Okay, let's go, let's go. Di mana ni? Greetings everybody and welcome to the next event on the tour. While the competitors are making their final checks over their tackle. Okay, oh, selamat datang ke Amateur Base Tour. So sekarang ni adalah event information round 1 rules. Base 5 with. Okay, 5 sahaja base yang terbaik ya. Okay. Okay, so of course Pak Mak dikeluarkan paling atas Malaysia dengan 200 point. Let's go round 1. 3 2 1. Okay. So kita pergi naik boat. Kita cari ikan. Kat mana? Tak nampak ikan pun. So kelihatan ikan, kita cari ikan dulu. Tak nampak pun ikan. Tak nampak pun ikan. So kita mencari gerakan ikan. Saya tak nampak ikan. Bayang-bayang ikan pun tak ada kat sini. Okey, nampak tu ikan. Ikan ada. Apa lagi? Kita baling sini sekali. Yes. Okey. So kita keluar dalam sikit. Ya, ini kedalaman adalah 21 kaki. Constant slow, drag speed adalah 2 size. Adakah mengena? Yeza. Oh, poor strike. Kuah hajo no. So nampaknya semua orang tak dapat apa-apa lagi. Dan Pak Mak cuba menaikkan ikan pertama kali ini. Base yang pertama kali ini di Pua Shim. So oh, dapat 1 lb. Kecilnya 1 lb. Oh, Nolan, Nolan mendapat 6. Bagaimana Pak Mak waktu malam pakai baju pink merah jambu? Haa. Oh my god, kecil ya. So jangan marah ha, jangan marah. So ada banyak
benda yang kita perlu cari lagi. So, tak nampak ikat besar ni. So, nampaknya mungkin kita perlu mencari. Mungkin kita perlu mencari tempat lain depan. Saya tak nampak gerakan ikan besar di di sebelah atas lah. Tak nampak ikan besar melintas. So, kita jangan buang masa lagi. Kita mencari mencari tempat ikan mana. Nampak tak gelombang? Oh, semakin dalam apanya. Ini betul-betul dalam. Adakah ini mampu menghadirkan sesuatu? Apa kata kita try sini? Ini betul-betul 85 kaki. Nampak tak bayang-bayang ni? Oh, tekanan semakin dihadapi sekarang ini. Rasa macam tak ada je kat sini. Kalau tidak ada kat sini, kita akan kembali ke JT ya. Dah nampak besar tu. Dah ada ikan besar tadi. Dah ada ikan besar. Kerukan 16 dengan 2 banyak kecil. So, sementara itu saya punya kawan sudah menangkap 11. Mana ikannya? Sedikit tekanan dirasai pada malam ini. Ayo, ini apa ni? Sedikit tekanan dapat dirasakan. Saya tak rasa ini bis. Oh my god. Saya tak rasakan. Kedudukan semakin mencunam di tempat ke-19. Come on. Saya tak merasakan nyarkah ini bis. Okay, ini yang special. Okay. 5. So, ada banyak lagi yang perlu dicari di sini. Tempat tiga-tiga sekarang ni. Aduh, kesilapan membaling di situ. Kesilapan membaling. So, biar dia punya apa? Dia punya umpan lah, casting. Turun dulu. Tertangkap. Turun sedikit. Okey. Kita start tarik. Nampak tak ikan besar tu? Tarik. Come on. Ikan besar tadi. Come on. Kerukan 4 mak sekali. Nombor 4 dipotong pula.
Nampaknya Pak Mat terpaksa pergi ke Tom JT lah. Nampak tak tadi tu? Banyak ikan tu. Ini yang Pak Mat cari. Tadi banyak lah ikan. Ikan tu. Come on, 12 minit perlawanan. 12 minit. Yaza. Jangan menghampakan. Yaza. Kita tarik sikit, kita tarik sikit. Kita tarik sikit. Yes. Okay. Agak ini yang ikan mampu menaikkan Pak Ahmad. Okay. Tak bagus. Tiga saja. So, come on. Saya ingat ini adalah lubuk. Lubuk base. Di mana ni? Sandy Creek. Mengubah tiga tempat sebelum menjumpa Sandy Creek. So, kita biarkan dia punya pelampung turun kepada 5 kaki. So, kita mula menaikkan. Kelihatan pelampung tu semakin lama semakin turun. So, berapa kedalaman sebenarnya? So, kelihatan kecil. Ayah. Dapat juga kecil-kecil lah. So, kedudukan Pak Mat sengit di situ. 12-12. Sengit sekali. Oh, no. Dan sudah tentu kali ini Pak Mat sudah mencapai level ke-8 dan juga mendahului carta Yaza. Tinggal 10 minit lagi. Teruskan pencarian. Jarakkan diri daripada Perry and Charles Ball. Come on. Kita boleh lakukan yang terbaik di sini. Kedalaman. Situ dia tak cukup dalam semasa menarik. Memerlukan sedikit kesabaran. Yaza. So, biarkan dia turun sampai 6 kaki terlebih dahulu. Okey, 4 meter. Okey, kita start tarik. Okey, 6 kaki. Okay, come on. Yes. Nice one. Kelihatan Chuck Perry memberikan saingan. Adakah Pak Mat tewas kali ini? Tidak mungkin. 14 pound berjumpa 14 pound. Persaingan tinggi pada Chuck Perry. Yaza, walaupun post right up probably pulih. So, inilah yang kita carikan. Menjarakkan sedikit daripada Chuck Perry. Kaki. Saya sepatutnya tukar unit kepada unit matrix.
ni terlampau imperial, so kita tak biasa lah. Uni Britain, American, just tahu makan pizza sajalah. Tapi American, pizza Itali, Europe. So kita just tahu makan. Yes, oh ho, just nice. Kat sini kelihatan terlampau kecil lah. So kita mencari ya. So shift. So kita ke kiri sedikit kat kali ni. £18 dengan Chuck Berry berada di tempat kedua dengan 14 perbezaan. Itu dia ikan besar. Come on. Yes, good strike. Harga ini adalah anak kecil Tokwi main dalam kolam. Okay, fine. So, sekali lagi, tanpa membuang-buang masa, saingan diteruskan. Okay, biar turun dulu, biar turun dulu. Biar casting turun dulu. Kelihatan 7 kaki di dalam. 8 kaki. Come on. Berikan sesuatu. 5 minit lagi. 5 minit. Waktu permainan. Oi. Nampaknya ada seorang lagi pencabar. Hene. Telah masuk memotong peri di tempat kedua. Adakah saya bakal dipotong pada last corner? Perfect strike kali ini. Yes. So kali ini mendebarkan 4 minit lagi. Kedudukan pertama masih menguasai perlawanan di Sandy Creek Open. Round 1. Agak berjaya. So, seperti biasa kita menggunakan tekanan sedikit untuk menekan ini. So, 22 kaki jarak sekarang ini. Saya tak rasa ini adalah binatang yang besar. Apa ni? Mendebarkan. Macam besar. Saya tak tipu. Ini macam besar. 3 minit lagi. 3 minit. Waktu permainan. Di Sandy Creek. Sandy Creek Open. So, get steady. 27 kaki. Minit lagi. Hana. Saya perlu fokus pada diri sendiri sekarang ini.
Yaza. Yes. Inilah yang kita tekan ikan yang besar. Kita rehat sekejap. Mengimbau masa depan. Sebagai kesilapan ke situ. Balingan silap baling. Silap baling lah. Terdapat 2 minit lagi sebelum masa permainan tamat. Good strike. Macam mana nak menghentikan notifikasi itu? Andi Yuryani. Bagaimana saya nak tiba-tiba YouTube notification berada di sini. Kembali semula. Unin notification apakah? So 30 saat lagi mereka mampu menaikkan ikan ini tertekan betul. Come on. Dua puluh empat saat betul-betul berada dalam tekanan tinggi. Terlepas. Ayo. Tapi tidak mengapa. Dia akan mengambil 5 ikan terbaik untuk base. So, boleh saya katakan saya dapat 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So continue. Dan even rules total score. So round 1 ni. So saya round 1 ni. Dan sudah tentu memenangi persaingan ini. So kelihatan situ masih di posisi pertama, 300 mata di Amateur Best Tour. Yes. So sponsor reward tak ada. So kekayaan dah meningkat kepada 15,000 dengan followers meningkat naik kepada 600. So sampai di sini saja. Kita akan berjumpa lagi sekali untuk pergi ke Sambat Open for next event. See y'all.